dibikin bisa minum. Tapi memang telepon sih lah, telepon sih, kena bagi satu ruang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, Cikgu Bahas Baron. Okay, terima kasih kerana terus follow channel YouTube saya. Seterusnya boleh follow saya di Facebook saya, Baharu Membakar, TikTok saya, Cikgu Guru Besar Landak, dan juga IG saya, Baharu Membakar. Okey, untuk kali ini saya akan membicarakan pula tentang satu soalan daripada sahabat. Dia tanya, Cikgu, bila kita mula stop bagi susu dekat landak? Bila kita boleh berhentikan memberi susu kepada anak landak ini? Okey, bila? Okey, sebenarnya baby landak ni, kalau kita biarkan dia bersama ibu dia, dia akan menyusu ya. Lama, dalam jangka masa yang lama sehingga usia dia 5 bulan, 6 bulan. Ada saya punya yang belakang tu, nyut-nyut tu, sampai setahun masih menyusu dengan ibu dia. Sebab ibu dia belum lagi mengandung penting dan masih membenarkan dia menyusu lah sehingga usia setahun. Okey, tapi sebenarnya landak raya ni kita boleh stopkan dia menyusu. Ini cerita yang kita ambil lah. Kalau yang kita ambil, yang kita susukan sendiri ya. Kita hand feeding dia. Okey, kita boleh stop bila usianya mencecah 2 bulan lah. Okey. Bila dia dah berumur 2 bulan, InsyaAllah tak ada masalah ya, dia dah pandai makan. Terpulanglah ya, sama ada hendak menghentikan terus susu, hendak stop terus ataupun nak bagi sikit-sikit. Tak ada masalah ya, terpulang kepada kerajinan tuan-puan lah. Tapi bila dia dah pandai makan, dia dah pandai minum dengan usia 2 bulan, InsyaAllah dia dah boleh hidup ya, dia dah boleh survive. Tak perlu lagi kita hand feeding dia. Dia dah boleh makan sendiri. Campak saja makanan, dia dah boleh makan sendiri. InsyaAllah akan hidup dan membesar ya. Tapi biasakan dengan diet lembut-lembut lah. Diet lembut seperti pisang masak ya. Apa ni, betik masak, tembikai, nasi. Diet-diet yang lembut. Diet-diet lembut. Jangan bagi lagi yang keras-keras seperti sawit, ya. Labu, takut perut dia tak tahan. Ubi kayu, ya, tak sesuai lagi. Mungkin sebulan lagi, sebulan dua lagi, boleh bagi makanan-makanan tersebut. InsyaAllah. Tengok dia dah pandai makan. Okay, tak ada masalah lah ya. Di usia 2 bulan ni, mereka memang dah boleh makan sendirilah. Tengok dia makan. Tapi biasakan bagi diet lembut-lembut lah. Diet lembut-lembut. Bikai, pisang masak, ya, jagung yang direndam. Okay. Ni confirm hidup dah. InsyaAllah boleh hidup dah ni. Tak ada masalah dah. Kalau kita tak bagi susu pun dia dah boleh hidup dah. Sebab dia dah start pandai makan. Boleh tengok ya, gelagat dia makan. Tengok dia sedang makan. Okey ya. Bila dia berusia 2 bulan atau sebenarnya dalam usia sebulan, sebulan lebih tu, kita dah boleh latih dia ya minum menggunakan bekas lah. Dia dah pandai menjilat sendiri. Tak ada masalah dah ya. Jadi tak perlu dah kita nak susukan dia menggunakan syringe. Lambat, susah, remeh dan sebagainya ya, mengganggu kerja kita. Sebenarnya dia dah boleh minum sendiri. Tapi sebelum tu kena latih lah, kena letakkan bekas air di dalam apa ni, di dalam sangka dia, biar dia biasa minum air daripada bekas tersebut. Ini untuk menyenangkan kerja kita lah. Tengok ya, bagaimana dia sedang minum susu di dalam bekas.
Bila dia dah pandai minum macam ni, tak ada masalah dah kita. Kita hanya perlu bancuh susu dan masukkan ke dalam bekas saja. Okay, senang kerja. Okey, lihatlah bagaimana mereka minum. Tengok mereka minum ya. Ketiga-tiganya sedang minum. Tapi memang tak boleh kongsi lah. Tak boleh kongsi. Kena bagi satu seorang bekas. Latih dia untuk makan dan minum sendiri. Okay. Bila dia dah mula pandai minum sendiri, makan sendiri, maksudnya tak perlu lagi disuapkan, tak perlu lagi menggunakan puting ataupun picah gari. Di situ kita boleh mula stopkan susu dia lah. Kita boleh beri makanan-makanan lain ya, untuk menggantikan susu tadi. Biasanya usia dia mencecah 2 bulan. Macam yang saya ni. Caci dan Cu. Mana Cu? Lupa bawah tu. Caci dan Cu. Usianya dah 2 bulan dan dia dah boleh menyusu sendiri ya. Boleh tengok video-video saya seterusnya. Tengok dia makan, tengok dia minum susu macam mana ya, dan dia minum air macam mana. Jadi insyaAllah dia akan hidup. Tak ada masalah dah ya. Saya tak ada masalah dah. Saya tak perlu lagi nak hand feeding dia. Dah boleh lepas dah. Dah boleh katakan confirm hidup lah. Confirm hidup dah. Ni usia 2 bulan. Berat pun dah sekitar 2 kilogram ya. Okey. Jadi kepada yang nak menyusukan baby landak atas tujuan persaingan tadi ya, kembar banyak ya, tak dapat menyusu dengan ibu dia sebab persaingan, ataupun juga nak jinakkan anak landak ni, baby landak ni, boleh ambil susukan dia, beri susu kucing, susu baby kucing, dan pada usia 2 bulan boleh berhentikan dia. 3-3 ekor sekali atas riba ya. Ni baru 2 bulan ya, berat lebih kurang 2 kilo. Bayangkan kalau 4-5 bulan nanti usianya, beratnya pun dah 5-6 kilo. Boleh tak saya riba macam ni? Jadi, sekian dulu info kali ni. Macam mana nak stopkan, bila usia landak patut stop susu. Ya. Okay, terima kasih kerana menonton channel saya. Terus support, ya, subscribe, like dan juga share. Terima kasih. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah landak untuk negara.